Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semua? Jumpa lagi dengan saya Atif Channel. Semoga keadaan sahabat YouTube semua ada dalam keadaan baik-baik selalu ya. Oke, sahabat YouTube semua, di tutorial kali ini saya akan mencoba berbagi sebuah tutorial kepada sahabat YouTube semua yang masih berkaitan erat dengan Samsung J2 Prime. Di tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu kode rahasia Samsung J2 Prime anti lag dan lemot. Dan tutorial kali ini mungkin sangat berguna untuk sahabat semua. Boleh juga dicoba juga untuk yang suka main game. Boleh dicoba pakai trik yang saya akan berikan kali ini, yaitu dengan kode rahasia di HP Samsung J2 Prime. Oke, sahabat semua, pertama-tama kita harus pergi dulu ke pengaturan dan kita harus kunci dulu jaringan. Kadang kan kalau kita main game ada kendala lag, itu kadang juga dari koneksi kita yang jelek atau jaringan 4G kita yang kurang bagus. Nah, setelah ke menu seperti ini kita pilih ke koneksi di sini, lalu pilih yang namanya jaringan seluler ya. Oke, jaringan seluler ini untuk mengunci kartu kita ya, jaringannya untuk mengunci jaringan 4G kita. Setelah seperti ini kita klik nama access point, lalu kita klik yang dipakai, yang jaringan yang kita pilih untuk apa ya, yang untuk dipakai di jaringan selulernya, biasa SIM 1 apa SIM 2. Kebetulan karena saya pakai SIM 2, kita klik SIM 2. Setelah seperti ini lalu klik yang atas ini. Nah, setelah seperti ini kita goyang terus ke atas, lalu di sini kita cari yang namanya kata bearer ya, yang paling bawah ini bearer, kita klik. Nah, di sini kita pindahkan, tadinya yang di atas ini yang tak ditetapkan ini kita pindahkan ke LTE ya. Oke, kita ke LTE, yang atasnya kita tekan lagi supaya hilang tanda centering. Oke, setelah seperti ini kita klik OK. Nah, itu cara yang pertama, kita kunci dulu jaringan 4G kita sebelum kita main game atau sebelum kita memainkan HP kita. Oke, setelah seperti itu di sini, nah ini yang saya akan berikan kode rahasia satu lagi, dan kode rahasia itu adalah kita pergi ke panggilan menu panggil ya di Samsung J2 Prime ini, lalu ketikkan bintang Fagar 99000 Pagar. Nah, setelah tampil ke menu seperti ini sahabat semua, di sini banyak pilihan, tapi saya akan berikan yang satu aja ya, nanti untuk video-video yang akan saya perjelaskan satu-satunya fungsinya untuk menu-menu ini. Dan di sini karena kita di judulnya juga ingin meningkatkan performa HP Samsung J2 Prime ini biar anti lag dan lemot ya, di sini kita cari yang namanya debug level enable ya. Ya, yang ini debug level enable kita pilih ya, klik. Nah, di sini jangan salah klik ya sahabat semua, di sini ada tiga pilihan, ada mid, hig, ada low. Jadi sahabat semua harus pilih yang hig karena tujuannya ingin meningkatkan performa HP Samsung kita, lalu kita klik. Dan jangan kaget setelah kita klik seperti ini HP kita akan menester ulang, dan ingat menester ulang ini data-data di HP kita gak akan hilang satupun ya, karena ini aman, bukan berarti mereset, jadi ini hanya akan menester ulang, jadi HP kita akan mati dan akan nyala lagi seperti biasa. Oke, kita klik hig. Oke, sahabat semua, setelah tadi kita mematikan atau merestart ulang HP kita, dan kita akan bisa mulai menjalankannya lagi ya. Dan ini saya rasa ini performanya jauh lebih kuat dibandingkan sebelum kita pakai setting cara kode rahasia seperti tadi.
Oke, mungkin itu saja dulu, bisa dicoba sahabat YouTube semua. Untuk dan silahkan komentar di bawah kalau misalnya hasilnya memuaskan atau kurang bagus atau kurang gimana, nanti saya akan update lagi untuk video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.